Bagus ya. Ini dia. Ini gedung Empire Palace Surabaya. Dilihat dari perempatan BG Junction ya. Keren ya. Seperti di rumah. Oh, mantap. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku sekarang di persimpangan antara Blauran ya. Blauran, nah ini bagus ya. Ini kota lama, bagus ini kafe ini. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Macet. Coba nyebrang. Nah, ini kafenya guys, bagus ya. Merah. Oke guys, aku berada di ini ada bangunan The Empire Play Palace Surabaya. Coba ini guys, wih. Gila. Gerbangnya seperti di rumah, guys. Ya. Wah, seperti di rumah Italia ini. Wah, ini megah sekali. Nanti dari Embong Malang ini tembus ke yang di Blauran ini guys. Ini namanya guys, The Griffon. Bagus ya. Mantap ya. Seperti kita berada di rumah Italia. Guys, sayang cuacanya mendung.
ini aku berada pas di gerbang yang sisi dari Embong Malang, dari The Empire Palace Surabaya ini guys. Oke, aku sekarang mau lihat yang sisi Prabannya ya. Ini perempatan, kalau yang ke kiri itu ke Kedung Doro, sana itu ke Arjuno, kalau ke kanan ke Pasar Blauran, juga Jembatan Merah ini guys. Kalau yang ini jalan Embong Malang. Di sini banyak sekali hotel ya. Tempatnya bagus ini ya. Pas di pojokan ini. Kota Lama Kopi, wow. Catnya warna merah. Ini di luar ini ada bangku kecil untuk nongkrong-nongkrong pas di tepi jalan. Oke, aku sekarang mau ke arah Blauran melihat Empire Palace Surabaya ya. Bocok. Guys, kalau melihat kawasan ini ya seperti kota tua ya. Bangunan-bangunan tingkat seperti di film-film India ya. Itu seperti di film-film India. Jadi tapi trotoarnya bagus guys ya. Masuk yang ini. Nah, ini. Nah, ini pintu masuk The Empire Palace Surabaya yang dari arah Blauran. Wih, gedungnya guys. Megah sekali ya. Nah, ini tadi tembus yang sebelah sana itu guys ya. Ini cantik. Hijau sekali, bagus ya. Dengan rumput. Nah, ini bagus ini guys. Terpelihara sekali. Rindang sekali guys. Seperti di hutan kota. Nah. Oh, bagus ya. Nah, misalkan di seperti di luar negeri ya. Jalan. Oh, mantap. Oh, itu guys. Ya, seperti di luar negeri ya. Hijau sekali ini. Lihat pilarnya itu. Kalau di Pasar Blauran itu banyak pedagang emas. Pedagang emas seperti di film-film Bollywood loh, daerah sini guys. Nah, seperti daerah Bollywood. Nah, itu banyak abang-abang yang mulai jualan, sebab daerah Kedung Doro itu juga pusat kuliner itu. Lihat bangunannya, tingkatnya loh, balkon-balkonnya loh guys ya. Bagus ya. Wes kalau ini film Hollywood wes. Ini Blauran juga termasuk kota lama.
itu kalau di pasarnya itu banyak sekali kuliner kue-kue basah yang murah ke sana, juga terkenal dengan es dawet. Nah, itu juga ada gang masuk itu pasar juga itu. Ini sudah rusak ini, guys. Sudah rusak pokoknya. Ini Laura. Kalau lurus itu ke jembatan, ke mana, jembatan merah Tugu Pahlawan bisa. Kalau yang ke kanan itu ke Tunjungan itu. Ke Tunjungan yang lewat Prabon. Guys. Banyak sekali pedagang emas. Wah, ini perempatan Lauren. Nah, itu ada Mall BG Junction. Oke, okay, so. Oke, aku nyebrang. Oke, aku nyebrang. Aku mau nyegat bis di sana, guys ya. Oke. Lari. Pemung sepi. Nah, ini BG Junction. Wes. Oke, gitu aja ya. Jalan-jalan aku di sore hari habis hujan di Surabaya seperti jalan-jalan di Bollywood, juga Roma. Oke ya, aku sekarang nunggu bis Tayu di depannya BG Junction ya.